Para pemain Persibo yang jarang diturunkan, 27 Oktober 2021 diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan ketika uji coba melawan PSID Jombang. Namun pemain yang diturunkan tetap berdasarkan pada kondisi dan situasi pertandingan. Pemain dinilai mampu bermain melawan klub sesama Liga 3 yang mengisi line up utama. Asisten pelatih Persibo Aristwansyah mengatakan, jajaran pelatih berusaha memberikan kesempatan pada semua pemain untuk bermain, terlebih dalam uji coba melawan PSID Jombang. Kemungkinan ada rotasi pemain. Aris menjelaskan, para pemain yang diturunkan ketika menjamu PSID di Stadion Legend Sudirman tetap berdasar kondisi fisik pemain, juga menyesuaikan kebutuhan jajaran pelatih atas situasi pertandingan. Asisten pelatih 37 tahun itu menekankan, semua pemain harus siap bertanding, khususnya ketika Liga 3 sudah bergulir, sebab jadwal kompetisi yang padat membuat rotasi pemain dibutuhkan. Ditambah cuaca Bojonegoro yang panas dan jeda waktu istirahat yang singkat. Terkait persiapan menghadapi uji coba, menurut Aris, dalam latihan para pemain menjalani penjagaan kondisi setelah melakukan recovery dan conditioning pasca melawan Persepon Ponorogo. Jadi penjagaan kondisi mas, setelah kemarin recovery sama conditioning, tadi penjagaan kondisi buat pertandingan besok. Besok kan ada ya coba sama PSID Jombang mas. Kita berusaha untuk semuanya dapat kesempatan mas. Mungkin besok mereka-mereka yang kemarin belum ada kesempatan, kemungkinan besok juga ikut main. Tapi tergantung kondisi pemain ya. Tetap melihat situasinya mas, istilah situasional ya. Kalau mereka kelihatan mampu untuk menghadapi PSID Jombang besok ya mereka pasti turun. Tapi kemungkinan sih nanti ada rotasi buat yang belum main itu. Jadi pemain harus siap juga untuk. Ya, nah, makanya kapan dari saya kan bilang semua pemain harus siap. Nah, soalnya besok kompetisi kan padat, 3 hari sekali kita main. Jadi ya semuanya dituntut harus siap semua.